Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya versus Arema FC skor 3-1, Arema telat panas, Dedik Setiawan cetak gol. Hasil Persebaya Surabaya versus Arema FC adalah 3-1 di pekan 13 Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Bruno mencetak gol pembuka Persebaya memanfaatkan kesalahan pemain belakang Arema FC, Syaiful Anwar. Bruno juga menjadi aktor lahirnya gol kedua Persebaya setelah umpannya disambar sundulan Dusan Stefanovic. Sedangkan gol ketiga Persebaya merupakan gol spektakuler Zee Valente dari luar kotak penalti. Sementara gol Arema FC dicetak oleh Dedik Setiawan di menit 65. Skor akhir Persebaya versus Arema FC 3-1 untuk kemenangan Persebaya. Berikut adalah susunan pemain Persebaya versus Arema. Persebaya, Andika Ramadhani, Arif Catur, Dusan Stefanovic, Kadek Raditya, Reva Adi Utama, Andre Oktaviansyah, Song Uiyong, Zee Valente, Bruno Moreira, So Yamamoto, Paulo Victor, pelatih Joseph Gombau. Arema, Julian Swazer, Ahmad Maulana, Charles Rafael de Almeida, Syaiful Anwar, Mikael Tata, Dendi Santoso, Jayus Haryono, Ariel Lucero, Arhan Fikri, Muhammad Rafli, Dedik Setiawan, pelatih Jose Fernando Martins Valente.